konten basket anti corona part 5. Oke, welcome back to my channel, dan kali ini masih di rumah aja, stay at home, stay safe and stay healthy buat diri kalian dan kita semua yang ada di Indonesia. Dan untuk kali ini saya akan memberikan kalian sebuah latihan yang bisa dilakukan di rumah aja, yaitu dribble. Seperti video kemarin, yaitu di basket anti corona part 4, kita sudah membahas tentang ball handling dan dribble. Tapi semua itu dilakukan dengan cara statis atau diam. Nah, sekarang saya mengajak kalian untuk latihan dribble menggunakan fasilitas yang ada di rumah. Misalnya kalian mempunyai tempat yang sedikit agak lebih lebar, kalian bisa menentukan gerakan dribble dengan cara bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Pada video kali ini kita akan melakukan gerakan berjumlah 3, yaitu yang pertama adalah crossover, yang kedua adalah behind in the back, dan yang ketiga adalah between in the leg, berserta semua variasi-variasinya. Seperti apa latihannya? Check this video.
subscribe. Dan bagi kalian yang belum, segera deh klik tombol subscribe supaya saya semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Ingat, tidak ada kata malas-malasan walaupun kita di rumah aja dan menghadapi situasi COVID-19 ini. Karena basket anti-corona.